Kucing Egyptian Mau. Karakteristik kucing Egyptian Mau. Kucing Egyptian Mau adalah salah satu ras kucing yang memiliki karakteristik khusus. Berikut adalah beberapa ciri-ciri atau karakteristik yang umumnya terkait dengan Egyptian Mau. Corak dan warna bulu. Bulu berwarna dan bercorak khas, dengan corak yang mirip dengan leopard. Warna bulu dapat bervariasi, termasuk perak, kuning, dan kecoklatan. Ada bercak bintik pada bulu, yang dapat berupa lingkaran atau oval. Warna mata. Mata besar dan berbentuk almond. Warna mata bervariasi, tetapi umumnya berwarna hijau atau kuning. Ukuran tubuh. Tubuhnya sedang hingga besar, dengan otot yang terdefinisi dengan baik. Kaki yang panjang dan ramping. Ciri unik. Egyptian Mau dikenal memiliki bintik-bintik hitam yang lebih gelap di sekitar mata dan telinga, mirip dengan tanda air mata. Garis hitam melintang di punggungnya, membentuk pola yang mirip dengan M besar. Sifat: cerdas dan aktif. Egyptian Mau cenderung menjadi kucing yang lincah dan suka bermain. Suka mendaki dan melompat, menunjukkan naluri pemburu yang kuat. Umumnya ramah dan dekat dengan pemiliknya. Meskipun aktif, mereka juga dapat bersikap santai dan suka beristirahat. Suara. Mau memiliki suara yang khas, termasuk suara merengek dan mendengkur. Keunikan genetik. Egyptian Mau memiliki keunikan genetik dalam pola bulunya, yang membuatnya berbeda dari banyak ras kucing lainnya. Kesehatan. Secara umum, mereka dianggap sebagai kucing yang sehat dan tahan penyakit. Sebagian besar karakteristik ini adalah hasil dari seleksi alam dan pembiakan selektif untuk mempertahankan ciri-ciri yang menarik pada ras ini. Kucing Egyptian Mau dikenal sebagai ras yang menarik dan cantik dengan corak bulu yang khas dan sifat yang menyenangkan. Perawatan bulu. Meskipun bulunya relatif pendek, Egyptian Mau memerlukan perawatan bulu secara teratur untuk mencegah kekeringan dan kehilangan bulu berlebih. Sisir bulunya dengan sikat lembut secara berkala untuk menghilangkan bulu mati dan mencegah pembentukan gumpalan bulu. Aktivitas fisik. Kucing ini membutuhkan banyak aktivitas fisik dan stimulasi mental. Mainan interaktif dan waktu bermain bersama pemilik dapat membantu memenuhi kebutuhan kebugaran dan stimulasi mentalnya. Kebutuhan nutrisi. Berikan makanan kucing yang seimbang dan berkualitas tinggi sesuai dengan usianya. Sediakan akses ke air bersih setiap saat. Kesehatan gigi. Berikan mainan untuk mengunyah atau pertimbangkan memberikan makanan khusus untuk menjaga kesehatan giginya. Pengendalian populasi. Jika Anda tidak berniat untuk membiakkan kucing, pertimbangkan untuk mengontraskan atau memotong sterilisasi untuk mencegah perkembangbiakan yang tidak diinginkan. Kesediaan berinteraksi. Egyptian Mau cenderung menjadi kucing yang dekat dengan pemiliknya, sehingga memberikan perhatian dan waktu berinteraksi sangat penting untuk membina ikatan yang kuat. Pemeriksaan rutin veteriner. Lakukan pemeriksaan rutin oleh dokter hewan untuk memastikan kesehatan kucing Anda tetap terjaga dan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan. Ruang bergerak. Berikan ruang untuk bergerak dan menjelajahi lingkungan mereka. Mau suka bermain dan melompat, jadi berikan peralatan yang memungkinkan mereka untuk melibatkan diri dalam aktivitas fisik. Ingatlah bahwa karakteristik individu dapat bervariasi, dan pengalaman dengan kucing Egyptian Mau dapat dipengaruhi oleh bagaimana mereka dibesarkan, lingkungan tempat tinggal, dan perawatan yang diberikan. Dengan memberikan perhatian yang baik dan memenuhi kebutuhan mereka, Anda dapat memiliki pengalaman yang memuaskan dengan kucing Egyptian Mau yang penuh warna dan ramah. Latihan mental. Selain aktivitas fisik, berikan stimulasi mental untuk menjaga kucing tetap terlibat dan cerdas. Mainan interaktif dan teka-teki makanan dapat membantu menciptakan tantangan mental. Kesukaan terhadap air. Beberapa Egyptian Mau diketahui memiliki kecenderungan menyukai air. Memberikan mangkuk air yang cukup dan mungkin menyediakan permainan air ringan dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi mereka. Kebersihan kucing. Pastikan litter box, kotak pasir, selalu bersih, karena kucing cenderung bersih dan membutuhkan tempat yang bersih untuk buang air.
Sosialisasi. Mulailah sosialisasi sedini mungkin, terutama jika Anda membawa kucing Egyptian Mau ke dalam rumah dengan hewan peliharaan lain atau anak-anak. Ini dapat membantu mengembangkan kepribadian yang ramah dan toleran. Pemantauan kesehatan mata dan telinga. Kucing ini dapat memiliki kecenderungan terhadap masalah kesehatan mata dan telinga, jadi rutin memeriksa dan membersihkan area ini adalah bagian penting dari perawatan mereka. Kebersihan gigi. Perhatikan kesehatan gigi kucing dengan memberikan makanan kering, mainan mengunyah, atau menyikat gigi secara teratur. Kegiatan luar ruangan. Jika Anda membiarkan kucing beraktivitas di luar ruangan, pastikan lingkungan aman dan terkontrol untuk mencegah risiko cedera dan kontak dengan hewan liar atau penyakit. Pengenalan perubahan. Kucing bisa menjadi terikat pada rutinitas mereka, jadi perkenalkan perubahan, seperti peralatan baru atau perubahan lingkungan, secara perlahan dan positif. Dengan memberikan perawatan yang sesuai dan memberikan kasih sayang, kucing Egyptian Mau dapat menjadi anggota keluarga yang penuh keceriaan dan interaktif. Sebagian besar, penting untuk memahami kebutuhan unik ras ini dan berkomunikasi dengan kucing Anda untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, nantikan video selanjutnya.